Potensi tentu ada, karena kan belum main. Bahkan kalau menghadapi negara-negara kuat seperti Brasil, Jerman, Prancis, Inggris gitu ya, potensi tetap ada gitu. Tapi kan kita harus berpikir bahwa potensinya besar atau enggak itu. Kalau saya jawab sekarang ada, tapi berat. Kenapa? Karena tiga tim lain yang ada di grup Indonesia, ada Ekuador, ada Panama, lalu ada Maroko, itu semuanya lewat dari babak penyisian. Mereka melewati fase kualifikasi, mereka melewati ujian yang benar-benar mereka bertanding untuk mendapatkan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia. Jadi mereka memang sudah teruji. Sementara tim Indonesia kan melewati ini apa jalur tuan rumah, mendapatkan tiket melalui jalur tuan rumah, nggak perlu lewat kualifikasi. Oke, mereka berlatih selama sebulan di Jerman, melewati sejumlah pertandingan uji coba. Tapi uji coba dengan pertandingan kualifikasi itu pasti jauh tekanannya.